Ada sahabat kreatif unak unik ternyata. Halo sahabat kreatif unak unik, jumpa kembali bersama Kak Fajar. Kali ini Kak Fajar mengajak sahabat kreatif semua untuk membuat gambar tentang ucapan selamat hari ibu. Yaitu bentuk gambarnya adalah folding surprise atau gambar surprise. Seperti apa bentuknya? Ini dia gambar folding surprise ya, atau gambar surprise-nya berbentuk ucapan hari ibu. Yuk, siapkan semua peralatan gambarnya. Kak Fajar mulai ya. Baiklah sahabat kreatif unak unik, Kak Fajar mulai ya. Pertama, Kak Fajar akan melipat kertasnya menjadi dua terlebih dahulu sahabat kreatif unak unik, seperti ini. Kita lipat dulu. Ya, sama panjang kita lipat jadi dua. Setelah ini, Kak Fajar akan lipat kertasnya seperti ini. Lalu kita balik lagi ya sahabat kreatif unak unik, kita lipat lagi. Sekarang kita sudah mendapatkan sekitar 4 lipatan. Setelah kita mendapatkan 4 bagian, 1, 2, 3, 4 dari lipatan yang kita buat, kita akan melipatnya seperti ini. Kita akan menggambar pada area ini terlebih dahulu. Pertama, Kak Fajar akan membuat garis seperti ini di bagian tengah-tengah kertas, kira-kira di sini. Lalu Kak Fajar buat garis turun ke bawah. Jangan takut salah ya, sahabat kreatif di rumah. Lalu Kak Fajar buat garis ini sedikit ke bawah. Lalu seperti ini. Lalu kita buat lengkung dan turun ke bawah. Setelah itu, Kak Fajar buat seperti ini. Kita buat dekorasi pada bagian pitanya. Setelah itu, Kak Fajar akan lanjutkan garis ini turun ke bawah terus. Selanjutnya, Kak Fajar buat garis ini agak ke masuk ke dalam, turun ke bawah. Ini adalah bentuk dasarnya. Lalu setelah itu, Kak Fajar akan buka. Lalu Kak Fajar akan menggambar pada bagian dalamnya. Pertama Kak Fajar akan buat garis seperti ini. Tutup dulu. Lalu Kak Fajar buat garis lengkung ke kanan dan ke kiri. Setelah itu Kak Fajar buat garis spiral seperti ini ya. Lalu Kak Fajar buat seperti ini. Selanjutnya Kak Fajar buat dekorasinya dulu di sini. Yang paling mudah Kak Fajar buat bentuk love. Nanti sahabat kreatif di rumah bisa membuat dekorasi bentuknya bebas ya. Selanjutnya Kak Fajar buat hiasan bunga-bunga. Setelah itu Kak Fajar baru akan menggambar objek. Pertama Kak Fajar menggambar anaknya dulu. Kak Fajar buat lengkung seperti ini. Setelah itu Kak Fajar buat telinganya dengan setengah lingkaran. Kak Fajar buat rambutnya seperti ini. Setelah itu Kak Fajar buat garis lengkung. Kita tutupkan di sini. Kak Fajar buat kunci rambutnya, lalu rambutnya. Kak Fajar buat gambar matanya. Lengkung, lengkung. Buat titik dulu. Hidungnya mudah saja, lalu mulutnya. Ya, seperti ini. Setelah itu Kak Fajar buat gambar ibunya. Kak Fajar buat kepalanya terlebih dahulu seperti ini. Lalu Kak Fajar buat telinganya, buat rambut poninya sama, lengkung ke atas, lalu turun ke bawah. Anaknya bisa diganti menjadi anak laki-laki juga. Lalu Kak Fajar buat lengannya terlebih dahulu seperti ini. Lalu Kak Fajar buat ini turun ke bawah. Fajar buat tangannya terlebih dahulu seperti ini. Lalu seperti ini. Kita buat garis 1, 2, 3. Fajar lanjutkan ini ke belakang, lalu naik ke atas. Kita sambungkan di bagian sini ya. Seperti ini. Kak Fajar buat lengannya dari si anak seperti ini. Kita tutupkan. Lalu Kak Fajar buat tangannya maju dulu seperti ini ya. Fajar buat ibu jarinya, lalu tangan lagi.
belajar buat 1, 2, 3. Sama tangannya di sini Kak Fajar buat lagi sedang memeluk ibunya. Ya. Setelah itu Kak Fajar buat tulisan selamat hari ibu. Buat semenarik mungkin ya. Ini adalah bentuk dasar dari gambarnya. Selanjutnya Kak Fajar akan mewarnainya. Pada bagian box, di sini Kak Fajar menggunakan warna biru ya. Nanti sahabat kreatif di rumah bisa menggunakan warna apa saja, bebas. Sahabat kreatif di rumah bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Selanjutnya Kak Fajar mewarnai bagian rambut ibu. Di sini Kak Fajar gunakan warna coklat. Lalu Kak Fajar campur atau mix dengan coklat yang sedikit kekuningan. Untuk kulit, seperti biasa Kak Fajar menggunakan warna peach atau krem muda ya. Nanti untuk gambar anaknya, sahabat kreatif Unakulik bisa membuat gambar anak laki-laki juga, tidak harus gambar anak perempuan. Caranya sama ya. Fajar mix dengan berbagai warna. Bagaimana sahabat kreatif Unakulik, mudah kan menggambar folding surprise atau gambar surprise? Ini tadi adalah gambar yang Kak Fajar buat. Kak Fajar yakin sahabat kreatif semua pasti bisa membuatnya. Agar sahabat kreatif Unakulik tidak ketinggalan materi-materi dari Kak Fajar, silahkan subscribe, like, dan juga sebarkan. Oh ya, sahabat kreatif Unakulik yang ingin dibuatkan langkah-langkah menggambar atau berkreasi membuat sesuatu, silahkan kirimkan pesan melalui Instagram @art.unak.unik. Linknya Kak Fajar cantumkan di deskripsi di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.